Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa khabar kawan-kawan dalam segmen bicara Ustaz J, satu bentuk perkongsian i-tazkirah secara santai, padat namun insya-Allah memberi manfaat. Dah makan tengah hari ke belum? Mudah-mudahan makanan yang masuk ke dalam tubuh badan kita merupakan makanan yang halal, bukan hanya halal, lagi baik. Dan mudah-mudahan dengan adanya siri-siri itazkirah seperti ini akan memberikan kepada kita sedikit sebanyak pencerahan dan juga info-info tambahan, insya-Allah. Okey, alhamdulillah, cerita-cerita berkaitan dengan makanan hari ini. Makanan, ya. Kita berkaitan dengan makanan. Dekat dekat sini ada makanan, ya. Jadi kita cerita berkaitan dengan makanan. Okey. Makanan ni salah satu daripada benda-benda yang daripada elemen ataupun unsur yang paling penting dalam kehidupan manusia. Manusia perlukan udara, makan, minum, pakaian dan tempat tinggal untuk meneruskan kelangsungan kehidupan. Islam tidak hanya cerita berkenaan dengan makan ini yang halal saja, tapi makan itu mestilah makanan yang halal lagi baik. Kita panggil biasa istilahnya halalan tayyibah, ya. Sekarang ni untuk mendapat makanan yang halal, insya-Allah banyak. Selagi kita pergi mana-mana kedai-kedai, kalau dulu kedai-kedai orang kampung je kita yakini halal dia punya kaedah penyediaan makanan. Sekarang kedai-kedai yang nama-namanya orang putih, kita tak sebutlah, nanti kata promote lah, kedai-kedai nama orang putih, franchise dan yang seumpamanya pun dah ada sijil halal daripada badan yang mempunyai kuasa untuk mengesahkannya. Kita masuk kedai tengok ejaan Jawi tu ha lam alif lam halal, kita pun masuk, jom soru makan. Okey, sekarang ni adakah baik? Tu cerita dia hari ni. Adakah makanan yang halal itu betul-betul baik? Sebab tu tak lain tak bukan, yang baik itu ialah antara yang baik lah. Saya tak mungkin tak berani nak kata satu-satunya yang baik, tapi mungkin juga boleh kata satu-satunya yang baik. Yang paling baik ialah makanan yang disediakan oleh kita sendiri di rumah. Itu menurut pendapat daripada saya. Sekarang ni macam-macam, ya, penyakit keracunan, ya, yang diakibatkan oleh makanan. Dan makanan yang disediakan oleh isteri kita ataupun mak kita ataupun ahli keluarga kita di rumah, adik-adik kita, abang-abang kita, jauh lebih baik daripada makanan yang disediakan di luar. Bukan apa? Yalah, kita sedia makanan kita sendiri, kawan-kawan. Takkan kita nak sediakan yang buruk-buruk, yang huduh-huduh, yang kotor-kotor, yang busuk-busuk. Saya tak kata peniaga-peniaga ataupun yang menyediakan makanan di luar ni tak elok, tapi masak cara banyak untuk orang lain makan tentu beza dengan masak sedikit untuk sendiri makan ataupun masak banyak untuk sendiri dan tetamu makan. Berbeza. Masak di rumah mungkin kita ada inisiatif untuk mungkin kita telur ayam tu ataupun telur itik, kita basuh dulu telur tu, membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim sebelum menyediakan makanan, menyediakan makanan dengan penuh kasih dan sayang kepada seorang ibu, seorang isteri. Itu semua elemen-elemen yang membantu untuk sesebuah ataupun sesuatu sajian makanan itu menjadi baik. Bukan hanya halal, tapi baik. Sebab itu benda-benda macam ni memainkan peranan penting untuk tembusaran anak-anak. Walaupun mungkin kita kata, alah, nilainya adalah mungkin sedikit, tak banyak, tapi bagi saya, dia memainkan peranan yang penting. Kalau makanan yang masuk dalam badan anak-anak kita halal dan baik, maka insya-Allah yang masuk baik, yang keluar pun baik. Kita nak macam tu. Tapi kalau yang masuk tu tak berapa nak baik, dia tak berapa nak cun, tak berapa nak bagus, macam mana nak keluar benda-benda yang bagus? Nak keluar akhlak yang bagus, kata-kata yang bagus, cakap-cakap yang bagus. Kita tengok dulu-dulu, kalau zaman saya sekolah lah, taklah dulu sangat, kalau kata dulu tu macam saya tunggu bangku. Nah, zaman sekolah dulu, bawa bekal. Di sekolah bawa bekal, kawan-kawan. Mi bihun, mi goreng, kuih lah, lepat, pisang lah sebagainya, garipap. Sekarang ada ke lagi orang bukal lagi sekolah? Tak ada sekarang ni, makcik kantin tu lah mak kita. Ya? Kedai-kedai tepi jalan tu lah mak bapak kita. Sama-sama kita perhatikan isu ini, kita nak anak kita dengar cakap kita, tapi kita masukkan dalam badan anak-anak kita tu elemen yang kita tahu daripada mana datangnya.
Terima kasih di atas doa dan juga sokongan yang diberikan. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan untuk kita bersama. Mohon maaf kalau ada kekurangan ataupun kekhilafan dalam penyampaian. Doakan mudah-mudahan kita sentiasa bertemu dalam situasi yang baik seperti ini. Aku lakukan lihada, astagfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.